Hadi tamam. Şapay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya WD Channel, dan kali ini saya apa nih namanya, uji nyali di rumah Juglo, teman-teman ya. Ini memang udah terkenal sangat akar sih ya. Jadi pokoknya saksikan terus ya. Jadi pokoknya yang mendukung channel saya mau berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport saya ya, mendukung saya. Semoga kalian diberi rezeki yang banyak, diberi umur yang panjang. Pokoknya kalian harus bahagia ya. Kalau bahagia itu mudah-mudahan didekatkan rezekinya ya, dijauhkan penyakitnya. Pokoknya kalian ya jangan sakit-sakit lah. Kalau yang sekarang posisi lagi sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan juga sekarang juga ya. Jadi biar nonton konten saya terus, dan saya bikin kontennya juga tambah semangat lagi, teman-teman. Oh iya teman-teman, jadi ini apabila ada suara motor atau suara kendaraan mobil gitu ya, memang ini nggak jauh dari jalan ya, itu udah jalan raya. Walaupun itu jalan raya ya, tapi tempat ini emang ya angker banget sih menurut warga sekitar ya. Soalnya saya sebelum datang ke sini juga udah tanya-tanya dulu sama warga sekitar ya. Terus
saya itu di apa itu namanya diwelingi itu. Jadi di sini itu jangan sembarangan, soalnya ini bangunan udah tua banget ya, udah lama banget, udah nggak terpakai lagi. Dan kita ngopi aja, ini udah mulai merinding-merinding terus teman-teman ya. Sedikit cerita histori tempat sini, dan tempat ini tuh dulunya teman-teman ya, ini ada orang yang meninggal di sini ya. Sama dulu udah ada berapa tahun yang lalu gitu ya. Jadi orang di sini itu meninggalnya gantung diri ya, tapi tepatnya nggak di sini ya, tepatnya di daerah sana. Tapi semenjak itu ya, tempat sini itu jadi angker banget ya, dan sering banget ada sosok penampakan pocong ya, atau sama kuntilanak juga, terus anak kecil juga ya. Sering banget kalau masih sore sekitar jam 6 gitu ya, astagfirullahaladzim, banyak anak kecil yang main di sini ya, kata warga-warga situ. Tapi kalau didatangi gitu nggak ada apa-apa ya, dan suara tangisan kalau malam ya, jam 12 malam biasanya ada suara tangisan, dan arahnya itu dari tempat ini, dari rumah joglo ini ya, itu udah biasa katanya. Dan saya di sini itu tadi udah dibilangin ya, nggak boleh sembarangan juga, soalnya banyak banget orang yang pernah datang ke sini itu kesurupan memang. Itu padahal posisi siang hari, tapi kesurupan di tempat ini. Banyak pokoknya lah kejadian-kejadian yang aneh di tempat sini. Tapi mudah-mudahan saya bikin konten di sini itu diberi kelancaran ya, dan nggak apa itu namanya, nggak melihat penampakan atau suara-suara ya. Saya udah apa tadi pertama datang aja auranya udah beda banget sih tempatnya. Memang ngeri lah, walaupun dekat sama jalan raya. Itu ada apa? Hutan tapi sedikit ya. Bukan hutan tapi apa? Semak tapi di situ. Lumayan udah tinggi-tinggi ya. Jadi lumayan ngeri lah menurut saya. Oke. Jadi apabila yang ada yang mempunyai panca indera, indera keenam ya, jadi bisa lihat lokasi tempat sini ada apa di belakang saya dan di sekitar sini ya. Soalnya saya nggak bisa melihat makhluk kayak gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman ada yang bisa, mungkin yang Indihome gitu bisa melihat tempat sini. Kalau saya itu apa ya, kalau misalnya di tempat angker gitu cuma bisa merasakan ya, nggak bisa melihat. Jadi dia bisa melihat saya, tapi saya nggak bisa melihat dia gitu. Oke teman-teman ya, jadi ceritanya itu intinya pokoknya di sini dulu ada orang bunuh diri di sini ya, tapi tepatnya nggak di sini, di belakang situ. Dan semenjak ada orang bunuh diri di sini itu jadi sangat angker sekali. Jadi cerita saya cukup sampai di sini saja ya, dan saya minta doanya mudah-mudahan saya dilancarkan bikin kontennya. Pokoknya kalian yang terbaik lah, mantap. Saya mau ngabisin kopi dulu. Oke teman-teman ya, ini saya mau masak mie soalnya udah lapar banget ya.
Ini minyak sudah matang teman-teman, kita santap dulu. Ini udah lapar banget soalnya, ini udah malam, jadi ini istilahnya makan malam teman-teman. Ayo suka makan mie, makan sama saya, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman ya, jadi saya mau nyampe-nyampe dulu nih habis makan ya, soalnya kalau langsung tidur itu nggak baik, jadi saya mau nyampe-nyampe dulu nih habis rokok ya, jadi saya skip dulu daripada ntar durasinya kepanjangan ya. Thank you.
Contohnya ini, jadi tadi saya kebangun kayak ada yang menarik kaki saya ya, dan nggak tahu kenapa mungkin merasa terganggu ya penghuni sini. Jadi saya kayak ditarik kakinya, terus saya terbangun. Ini malah udah jam 1 lebih sedikit ya, ngeri banget lah ini. Dan katanya itu kalau di apa ini, Saka ini ya, jadi emang punya rebawa ya teman-teman, punya rebawa itu ada penunggunya ya. Oke, jadi langsung saja saya mau explore daripada ntar panjangan bicara. Oke, mantap pokoknya. Astagfirullahaladzim. Saya datang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya datang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lu. Apa itu ya? Apa itu? Saya zoom ya. Astagfirullahaladzim. Saya dekati ya teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Wih. Siapa kamu?
Toy. Astagfirullah, kita kejar teman ya. Astagfirullahaladzim. Siapa ya? Jauh banget tapi sebenarnya. Lu. Ngejar. Mana ya? Tadi kayak mau ngejar saya teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Itu ada sosok lagi. Astagfirullahaladzim. Cek. Astagfirullahaladzim. Di dalam tempatnya. Kita lihat ya. Astagfirullahaladzim. Itu ya? Bukan itu. Agak ya. Sampai panas nih. Oke teman-teman, jadi eksplor malam ini saya akhiri ya.
Udah gak kuat saya teman-teman. Ngeri banget waktu ini.